ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين بيك من غير تكيف يا من غير تكييف tanpa mentakyin kun his sifat tanpa mentakyin bentuk dari sifat itu itu takif namanya ya kalau dikatakan bagaimana si si Muhammad datang orang akan menjawab dia datang berkendaraan dia datang jalan kaki dia datang bermotor itu penyebutan bagaimana bentuk datangnya atau namanya. Ya, dan takif juga bisa diartikan mempertanyakan dengan keifah dengan bagaimana. Ya, itu juga dilarang bertanya bagaimana. Jelas ya, tapi maknanya di situ kembali kepada mana mempertanyakan atau menyebutkan tentang kefiatnya. Iya Baik. Kaidah di dalam takif tentang haramnya itu dari sudut seorang mempertanyakan sesuatu yang dia tidak punya apa ilmu tentangnya iya sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya, baik. Karena itu, kalau ingin diterangkan, haramnya takif dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan haramnya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kalau dari sudut akal, takif itu tidak diterima dan tidak bisa disebutkan bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesuatu itu bisa diketahui bagaimananya dengan tiga hal. Apa kemarin saya sebutkan tiga hal? Yang pertama pernah dia melihatnya. Yang kedua, yang pertama musyahada langsung dulu musyahada dia sendiri yang melihat. Kemudian yang kedua musyahba musyahada tuh dia melihat yang semisal dengannya. Kemudian yang ketiga, dia dapat berita dari orang yang jujur terpercaya dalam itu. Itu namanya khabar as-sadiq anhu. Jelas ya? Jadi ada tiga. Ya. Jadi kalau disebutkan dia apa namanya Terpunih tiga ini baru bisa dia terangkan bagaimana kaifiatnya dan ini tiga hal semuanya tidak ada di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala iya kita hanya diberitahu tentang nama dan sifat diterangkan maknanya adapun kaifiatnya tidak diberitahukan kepada kita bagaimana kaifiatnya karena itu kaidah tetap di sini adalah jawaban Imam Malik. Apa jawaban Imam Malik? Ketika ditanya tentang istiwa? Kata beliau istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal iman bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Itu kaidah Imam Malik. Ya, istiwa itu dimaklumi maknanya. Bagaimana ya? majhul? Tidak diketahui beriman tentangnya adalah wajib. Jadi mengimani Allah beristiwa wajib. Karena ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan bertanya tentang itu adalah bidah. Karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik. Ini kaidah Imam Malik berlaku untuk semua sifat. Iya. Sama dengan bahasa yang dipakai oleh sebagian as-salaf. Amir ruha ja bila kaif. Biarkan sifat-sifat itu sebagaimana datangnya. Tanpa dibagaimanakan. Tanpa dibagaimanakan. Iya. Para salaf itu kalau baca ayat-ayat tentang nama dan sifat, membacanya itu itulah tafsirnya membacanya itu adalah apa tafsirnya dan tidak dibagaimanakan karena dari sudut makna sudah jelas baik kemudian yang ke empat wala tamsil Minggiri tamsil tamsil artinya apa kemarin dikromasilin di penyebutan hal yang Semisal dengan sesuatu itu, saya sudah terangkannya bahwa Tashbih atau tamthil itu bukan tasbih, ya, secara bahasa dan dipakai oleh syekhul Islam tamthil di sini karena tamthil itu yang dinafikan di dalam Al-Qur'an, jelas ya, baik. Kemudian kalau tasbih dinafikan, kadang menafikan tasbih ada makna yang benar dan kadang ada makna yang batil. Beda kalau dinafikan tamsil, itu menafikan hal yang batil. Baik. Jadi sudah selesai empat ya. Minggiri apa? Tahrifin wala ta'til. Ta terus wala takyifin wa mengiri takyifin wala tamthil. Kemarin saya berikan ibarat yang dipakai oleh para asalaf as dibahasakan dengan bahasa lain. Ithbatun bila tamthil wa bila bila ta'til. Itu kalimat ringkas juga sama dengan penafian yang disebut oleh Syekhul Islam di sini. Isbatun bila tamthil penetapan tanpa ada mempermisalkan Membuat uh, penyerupaan dengannya Tanzihun Mensucikan Allah Tetapi tidak menta'atil Baik Kemarin saya terangkan kaidah Kullu mu'atilin mumathil Wa kullu Mumathilin Mu'atil Apa artinya itu Setiap mu'atil adalah mumathil Dan setiap mumathil adalah apa Mu'atil Kenapa bisa seperti itu? Sudah disebut kemarin atau belum? Hah? Baik sekarang setiap orang yang mentamsil dia pasti melakukan taktil dan setiap orang yang mentaktil pasti melakukan apa? Melakukan tamsil. Kita mulai dari muattil dulu. Sekarang yang mentaktil ini pasti juga melakukan apa? tamsil. Dari sudut mana dia melakukan tamsil? Dia serupakan Allah dengan makhluk. Setelah itu dia apa? Dia taktil. Taktil itu munculnya karena kalau dia tetapkan sifat, dia tetapkan nama atau sifat, dia sangka penetapan itu akan menyebabkan dia menyerupakan Allah dengan dengan makhluk. Kan begitu? Jadi asalnya dia sudah mentamfil dia serupakan Allah dengan makhluk ya kalau kita lakukan ini kita serupakan Allah dengan makhluk makanya dia perlu untuk mentaktil ya perlu untuk mentaktil jelas ya baik itu sudut yang pertama tamsilnya sudut yang kedua tamsilnya di mana setelah dia mentaktil artinya dia tiadakan Allah dari sifat-sifatnya kalau dia tiadakan Allah dengan sifat dari sifat-sifatnya dia jatuh lagi ke dalam tamthil dia serupakan Allah dengan hal yang tidak ada iya jadi tamthilnya dua kali tamthil sebelum taatil dan tamthil setelah taatil ini dua kali untuk siapa kelompok al Baik, kalau al-musyabbih kalau al orang yang melakukan tamtsil dari sudut mana dia melakukan ta'til? Satu dia ta'til sifat. Terus? Hah? Dia mentaktil nas. Jelas ya? Jadi kalau dia tasbih, Dia katakan tangan kita sama dengan tangan Allah. Artinya nas dalil itu dia sudah taktil maknanya. Jelas ya? Terus yang ke tiga taktilnya dari sudut mana? Hah? Terus yang disebutkan tadi taktil mana? Terus yang ketiga? itu taktil dalam bentuk umum kaidah umum seharusnya suara itu di dalam nama-nama dan sifat dia menetapkan hal yang paling layak untuk Allah kan begitu nah, ha, jadi dengan dia mentampil, dia sudah mentaktil hal yang seharusnya dia tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala baik karena itu kaidahnya kullu muattilin mumathil dan kullu ممثل مُعَطِّلٍ ايه. كوني انشطة لتو. رحمه الله تعالى. بركاتا بل يؤمنون بان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Wa Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi shay'a suatu pun yang serupa dengan dia wa huwas sami'ul basir dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat baik ini ayat dari ayat-ayat besar dari ayat-ayat agung pokok pembahasan di kaidah di seputar nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan di dalam ayat laisa shay'un syai'un. Kafnya di situ. Itu ada beberapa pengarahan dari para ulama ahli bahasa. Iya. Dan yang paling sahihnya bahwa kafnya di situ tambahan dia bermana taukid. Yang bermana penegasan. Ya. Jadi artikan benar-benar tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Kemudian syai'un dia nakirah. Fisiyakin nafi. Nakirah di konteks penafian. Iya. Maka itu memberikan ifadah apa? Ifadah al-umum mencakup segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun semuanya. Tidak ada sesuatu apapun semisal dengan Allah. Ya Wa Sami'ul Basir. Ini penetapan bahwa dialah Allah As-Sami', artinya yang Maha Mendengar, Al-Basir yang maha melihat baik dan ini dua nama dari Asmaul Husna kita tidak tafsirkan di sini karena ada nanti pembahasan-pembahasan khusus di dalam menafsirkannya ada ayat-ayat yang akan dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah terkait dengan dua nama ini kita akan kaji di sana di tempatnya Baik. Di dalam ayat-ayat ini atau di dalam ayat ini terdapat banyak faedah. Sebagaimana terdapat kaidah-kaidah besar. Iya Kaidah-kaidah yang terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kaidah yang pertama yang sudah kita bahas tercakup di dalam ayat. Apa kira-kira dari 20 kaidah yang saya terangkan kemarin? Yang pertama penjelasan jalan ahli sunnah. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu satu. Terus yang kedua ya yang kedua kalau nafi nafinya itu mujmal tapi kalau isbat isbatnya adalah tafsir ya global di dalam menafikan lesa kamis lihishe itu penafian global dan begitu ditetapkan dia masuk secara terperinci wahwasami al basir ya itu kaidah yang telah kita terangkan juga bahwa penafian itu tidak ada penafian murni tidak ada nafiyun mahd yang ada nafi yang menunjukkan kesempurnaan kebalikannya iya kelas ya karena itu ketika dinafikan diterangkan penetapan itu kaidah Baik. Kemudian kaidah yang lain apa saja kaidah yang bisa tumpetik dari ayat ini? Iya. Sudah terangkan bahwa asmaul husna itu alam dan apa? Awsaf. Itu ada di dalam ayat. Terus sudah diterangkan bahwa Asmaul Husna kalau dilihat pada dat maka dia apa? Mutaradif. Kalau dilihat pada sifat maka dia ada tabayun berbeda. Jadi kalau pada dat As-Sami Al-Basir dua nama sama karena sama-sama digunakan penamaan untuk Allah. Tapi kalau dilihat pada sifat pendengaran dan sifat pelihatan dia sama atau beda? Berbeda dari sudut itu baik ini sudah berlalu juga penjelasannya hmm, terus baik kaidah bahwa nama-nama dan sifat terbagi dua terbagi menjadi salbiah dan apa di sini ada yang dinafikan ada dan diapa ada yang ditetapkan iya Subutia itu terbagi berapa kemarin? Terbagi dua. Apa itu? Datia dan Filia. Iya. Datia dan Filia. Itu dari sudut Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Iya. Itu terkait dengan sifat apa? Sifat Datia. Yang memberikan konsekuensi Allah melihat dan mendengar segala sesuatu. Baik, terus. Hmm. Ada yang rahasia yang paling penting sebenarnya di situ. Kenapa disebut dua nama di situ As-Sami'ul Basir? Tidak dipilih nama yang lain. Al-Ghafurur Rahim, Al-Alimul Khabir, Ar-Rahimul al Ghafur. Huh? Al-Azizul Ghafur. Al-Barrur Rahim dan selainnya dari nama-nama. Kenapa dipilih As-Sami'ul Basir? Nah, itu disebutkan oleh para ulama rahasia ya. Dan nah, rahasianya ya. Sifat pendengaran dan sifat pelihatan itu umumnya melekat pada pada makhluk, ada pada makhluk. Jelas ya? Ada pada makhluk. Dan disini dalam ayat ya dua hal yang paling melekat pada makhluk maka ini penegasan kaidah adanya kesamaan di dalam penamaan tidak menunjukkan kesamaan dalam apa dalam hakikat jelas ya baik yang tidak mesti ya sama di dalam penamaan menunjukkan samanya yang dinamakan tidak mesti seperti itu Iya. Sebagaimana antara makhluk saja tidak sama ya. Manusia melihat. Basir. Manusia mendengar, berarti dia sami. Kalau dilihat pada kambing, kambing melihat atau tidak? Melihat, berarti basir juga. Terus kami mendengar atau tidak? Mendengar, berarti dia sami juga. Jadi sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Ya. Kalau dikatakan pen, samanya dalam penyamaan dalam penamaan sama pada yang disamakan, berarti manusia adalah kambing kan begitu? Hah? Kambing adalah manusia. Ada orang yang berakal berucap seperti itu? Kan tidak. Pasti dia katakan beda. Kan begitu. Jadi antara sama makhluk saya sama dalam penamaan. Ya, tapi tidak sama pada hakikatnya apalagi antara makhluk dan yang menciptakannya baik dan ini ayat kaidah besar ya di dalam pembahasan jadi tadi rahasia ayat dibahasakan oleh Ashinkiti rahimahullah ta'ala terkait dengan pembahasan ini baik jadi itu beberapa kaidah terpetik di dalam ayat Kemudian dari ayat ini terdapat beberapa faidah pelajaran-pelajaran. Di antara pelajaran yang dipetik dari ayat terdapat bantahan terhadap dua kelompok sekaligus. Bantahan terhadap kelompok Mu'attila dan bantahan terhadap kelompok Mu'attila. Yang mana yang bantahan terhadap kelompok Mu'attila? Hah? Wahuwa al-basir Itu bantahan terhadap muatila Karena ditetapkan Allah maha mendengar lagi maha Melihat sesuai dengan keagungan Dan kebesarannya Berarti ini bantahan terhadap Kelompok muatila Yang mentaktil Melepaskan ya Makna dari Nama-nama dan sifat Jelas ya Kalau bantahan terhadap kelompok Mumathila di mana? Pada ayat laisa kami syaiun. Ya. Ini peniadaan tamtsil. Baik. Kemudian di antara faedah dari ayat terdapat bantahan kepada orang yang menetapkan sebagian sifat dan mentawil sebagian sifat yang lainnya. Ya. Yeah. Baik. Karena di dalam ayat ini itu diberikan kaidah umum laisa kamitslihi syai'un lalu ditetapkan wa samiul basir. Menunjukkan bahwa seluruh apa yang merupakan nama dan sifat Allah itu sama, laisa kamitslihi syai'. Jelas ya, Jadi boleh dibedakan. Itu sebenarnya sudah ada beberapa kaidah dan telah berlalu ya. Ucapan pada sebagian sifat sama dengan ucapan terhadap sebagian sifat yang lain. Ucapan terkait dengan sifat itu adalah cabang pembicaraan tentang apa? Tentang zat. Kan itu sama. Baik, sudah disebut itu ya kaidahnya. Iya. Kemudian di dalam apa namanya ayat juga terdapat penetapan pendengaran dan pelihatan bagi Allah. Iya. Terdapat penetapan pendengaran dan pelihatan bagi Allah. Dan ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa pendengaran dan pelihatan itu bermana ilmu itu bermakna ilmu. Kemudian terdapat juga di dalam ayat ini. Ini pembahasan akan datang nanti di akhir Quran Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al Jama' Nafi wal Ithbat. itu dari tarekat ahli sunnah wal Jama'ah mengkompromikan antara an-nafyu dan apa? al-itsbat. Dan terdapat di dalam ayat juga pelajaran bahwa kalau ada nafi dan isbat yang didahulukan adalah apa? Adalah nafi kemudian isbat. Karena itu lebih sempurna. Karena itu kalimat tauhid yang kita ucapkan La ilaha illallah La ilaha illallah mengandung dua Rukun, apa itu? An-nafi wal isbat Yang mana yang dahulu disebut? Nafi dulu baru isbat atau isbat baru nafi? Nafi dahulu baru Baru isbat Jelas ya? Baik Kemudian di Ayat ini juga terdapat bahwa sebagian nama itu digabung dengan nama yang lainnya, ya digabung dengan nama yang lainnya, dan pada penggabungan nama tersebut, itu memberikan makna tersendiri. Ini dari hal-hal yang sebenarnya uh, kita belum terangkan ya di sebagian pembahasan kaidah-kaidah, karena ada dari masalah-masalah di penggabungan nama itu ada kaidah tersendiri kita belum sebutkan di pendahuluan kemarin mungkin saya akan terangkan bersama dengan penafsiran ayat-ayat yang akan datang ya sama ada sebagian nama itu dia tidak cocok dipisah harus digabung dipisah tidak boleh dipisah tapi harus di apa? digabung itu kayak disebut oleh binul kaim rahimahullahu taala mungkin kita akan terangkan nanti pada tempatnya baik kemudian dari iya ayat ini juga terdapat dalil yang sangat kuat sekali menunjukkan banyaknya sifat-sifat kesempurnaan Allah dan besarnya keagungan dan kebesaran Allah. Karena banyaknya dan agungnya, maka tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Baik. Dan tadi ada apa namanya? Saya sebutkan di dahulukan nafi dan isbat ya. Itu ada pencabangan kaidah lain namanya at takhliya qabla at tahliyah yang melepas sebelum menghiasi melepas sebelum apa sebelum menghiasi atau kalau bahasa sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani beliau bahasakan at tasfiyah qabla at dibersihkan sebelum dididik Iya. Jadi memang itu fungsinya kenapa nafi di depan kan sebelum isbat karena kau qabla apa? Qabla tahliyah. Iya. Jadi sesuatu itu sesuatu itu kalau mau dihiasi dibersihkan dulu. Jelas ya setelah bersih bagus baru dia dihiasi. Nah, hiasannya baru cocok, tapi kalau dia belum dibersihkan langsung dihiasi, nanti hasilnya bagaimana? Hah? Kan jadi kurang bagus hasilnya, iya. Dan ini penting ya dalam manhaj dan dalam metode kehidupan, khususnya orang-orang yang kembali kepada jalan kebenaran kembali kepada jalan yang lurus. Ya. Kalau bahasa orang-orang sekarang dia baru berhijrah. Kalau dia punya background-background sebelumnya kurang bagus, dia punya background yang kurang bagus. Misalnya dulu dia punya pemikiran-pemikiran menyimpang. Dia pernah kenal kelompok-kelompok yang memiliki penyimpangan-penyimpangan. Nah, kalau dia belajar sunnah, dia sudah kenal dengan apa namanya sunnah, maka dia tidak boleh membiarkan pemikiran-pemikiran menyimpang itu begitu saja. Ya, dia mesti membersihkan pemikiran penyimpangan, pemikiran menyimpang dia. Jelas ya? Ya. Karena itu terjadi masalah-masalah di sebagian manusia. Ada sebagian orang bagus kalau dia bahas masalah gulu fitakfir orang ekstrim dalam mengafirkan. Tapi jatuh di dalam syubhat-syubhat murjiah. Dan sebaliknya ada orang yang bagus dalam membahas syubhat murjiah tapi dia jatuh di dalam gulu apa fiktafir kenapa bisa seperti itu sebab dia punya background yang kurang bagus iya masa lalunya ada hal-hal yang harus diperbaiki jelas ya ada sebagian orang dari kelompok misalnya ikhwanul muslimin atau hizbut tahrir ya yeah. dan semisal dengan itu nah, dia harus perbaiki itu pemahaman-pemahaman tentang makna jamaah makna imama makna bayat makna khilafah ya yeah. itu harus dia perbaiki pemahaman itu karena mereka banyak keliru di dalam hal tersebut ya kalau dia tidak perbaiki itu khawatir nanti dia belajar dan belajar masuk syubhat-syubhat pada apa yang dia pelajari itu tercampur dengan pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman lamanya. Iya. Baik. Karena itu ada at-takhliyah qabla at-tahliyah. At-taswiya qabla apa? At-tarbiyah. Memang dua hal sekali ya at takhliya ada juga tahliyahnya. Ada tasvia ada juga terbiahnya tapi dia dahulukan ya tahliyah. kau belah tahlia atas via dia dahulukan sebelum apa sebelum tarbiyah baik dan ini bagus ya kalau dipegang ya sebagai metode di dalam seorang itu belajar dan di ayat ada apa namanya pendalilan bagi ulama yang mengatakan bahwa pendengaran itu lebih utama daripada pelihatan. Pendengaran lebih utama dari pelihatan. Dari sudut mana dipetik? Hah? Karena ketiga disebutkan dua nama samiul Basir, yang mana yang didahulukan disebut? asami as dahulu. Baru disebut Al Basir. Baik. Jadi ini kaidah yang ke atau ini pembahasan yang ke-14 syarah ayat surah